Tahun ini meskipun dalam keadaan pandemi, manajemen Sinar Masa tetap support Bu untuk memberikan bantuan pendidikan diadakan juga. Namun untuk tahun ini dikhususkan penerimanya di Kecamatan Setu dan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, di mana sekolah-sekolah penerima manfaat ini adalah sekolah-sekolah yang menjadi binaan CSR Sinar Masa khusus di program Sekolah Berhati. Bantuan pendidikan Sinar Masa ini kami berikan kepada 785 penerima manfaat, itu dari guru-guru dan siswa-siswa, tentunya dari sekolah-sekolah yang menjadi binaan Sekolah Berhati dan anak-anak karyawan Sinar Masa. Dan nilai bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp700.000 untuk anak yang berprestasi di bidang tertentu ataupun anak-anak yang membutuhkan. Dan tentunya bantuan ini juga memberikan apresiasi kepada guru-guru juga dengan nilai sebesar Rp700.000 kepada guru-guru yang berdedikasi, tentunya yang mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Mudah-mudahan bantuan pendidikan Sinar Maslen yang diberikan ini bisa bermanfaat tentunya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan adik-adik semua dan bapak ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CSR Sinar Maslen. Saya dari keluarga SMP Nur Fitri mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan, dan bantuan dari CSR Sinar Maslen sudah kami terima dan kami akan memberikan atau menggunakan sebaik-baik mungkin. Ini adalah hal suatu program yang sangat baik yang kami terima, bahwa Sinar Maslen mengadakan program yang pertama itu Sekolah Berhati. Kami diberikan pembelajaran, salah satunya kami diberikan pembelajaran lubang biopori beserta alat-alat bioporinya kami diberikan, alhamdulillah. Dan sekarang kami mendapatkan bantuan dari Sinar Maslen, kami sangat bangga. Mudah-mudahan Sinar Maslen selalu oke, selalu mantap, selalu terrealisasi program-program selanjutnya yang lebih baik dan lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Berhati. Saya pikir, saya rasa, saya bisa, yes. Sekolah Nurul Fitri. Bisa, yes. Sinar Maslen. Oke.